Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Opreger, kembali lagi di channel Suka Oprek. Pada video kali ini, saya akan membagikan tutorial cara mengatasi lupa sandi atau lupa pola pada HP Realme C21 atau tipe RMX3201. Trik ini juga bisa kalian coba pada Realme seri C yang lainnya, dengan catatan hanya yang didukung oleh sistem recovery-nya ya sob. Oke sob, untuk caranya silakan simak video ini sampai habis. Untuk mengatasi lupa sandi atau lupa pola pada Realme seri C ini sangat mudah ya sob. Tetapi kalian harus merelakan kehilangan semua data yang ada pada HP ini. Oke, untuk langkah pertama silahkan matikan dulu HP Realme-nya. Dan selanjutnya kita akan masuk ke recovery mode dengan cara tekan tombol power dan volume bawah secara bersamaan. Power dan volume bawah, tekan dan tahan secara bersamaan. Setelah muncul logo Realme, lepaskan tombol power dan tetap menahan tombol volume bawah ya sob. Oke. Sekarang lepaskan tombol volume bawahnya, lalu pilih English. Oke, lalu pilih Wipe Data. Nah, di sini kita diberikan kode oleh sistem recovery ini. Ini yang saya maksud tadi ya sob, yang didukung oleh sistem recovery, maka akan muncul kode seperti ini. Jika Realme sobat tidak muncul kode seperti ini, maka trik ini tidak akan berlaku pada Realme sobat. Oke sob, selanjutnya klik saja format data, lalu pilih format, dan tunggu proses wipe data sampai selesai. Oke, di sini proses wipe datanya saya percepat ya sob. Wipe data selesai, lalu kita pilih oke, maka HP akan restart otomatis. Oke, kita tunggu saja. Oke sob, jika Realme sobat sudah masuk ke tampilan seperti ini, berarti sobat sudah berhasil mengatasi lupa sandi atau lupa pola pada Realme C21 sobat. Dan selanjutnya untuk jalan pintas agar langsung masuk ke tampilan home screen, silahkan klik panggilan darurat, lalu ketikkan bintang pagar 813 pagar. Oke, maka otomatis Realme sobat akan masuk ke tampilan home screen. Oke sob, sangat mudah kan? Mungkin cukup sekian video dari saya, semoga bermanfaat buat kalian semua. Silahkan like dan bagikan video ini. Dan mohon dukungannya dengan cara klik subscribe dan nyalakan ikon loncengnya, agar Sobat Opreker mendapatkan notifikasi jika ada video terbaru dari channel Suka Oprek. Stay terus di channel Suka Oprek. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.